guys, it's time for our motive trending session. Hari ini meriah sikit sebab kita ada calon-calon juara content creator hiburan tergempak. Before we start dengan semua soalan yang kita orang dah prepare, apa kata you guys take some time untuk introduce yourself kepada orang yang tengok, walaupun I'm sure diorang dah kenal siapa sebab diorang yang mengundi kan. Tapi one by one, siapa nak start dulu? Hi semua, saya Farihi Narnia, saya seorang content creator yang berkaliber dan juga menghasilkan konten-konten pasangan seperti Zubaidah dan Jalil. Sayalah yang menyediakan konten-konten yang hangat pada hari ini. Yeah, I like it. Chun, dia start dengan confident, itu yang penting. Siapa nak sabuk? Okey, saya. Hai, assalamualaikum guys. Saya Faisal Suhaimi. Ramai orang kenal dengan panggilan Abesa dan saya berasal daripada Gua Musang, Kelantan. So konten saya kebanyakan saya stitch dengan video India. Lepas tu saya famous dengan tagline kitunya manjo. Hai, saya Rahman Syah dan ini Kena Fly. Kita buat konten konsep hiburan release stress. Apa-apa yang menghilangkan stres kita buat. Ya, betul. Betul. Kita memang fokuskan kepada konsep hiburan release stress. Kadang-kadang kita stres tu dan kita release sekali lah. Kita release kita sebenarnya. Ah, faham. Release sendiri lah. Release sendiri sebenarnya. Oh, cek betul-betul 2%. Dia dah letak. Ah, dah letak dah. Tak apalah bang, 2%. Buat kali 200 boleh. Sebenarnya semua konten yang boleh membantu dengan orang stres. Sebab tu saya rasa orang boleh relate. Tapi saya nak tanya korang punya pendapat pula. Macam mana boleh jadi trending? Ada strategi ke? Dia macam tiba-tiba ke? Korang ingat balik pasal first video korang yang pernah trending. Apa sebenarnya resipi di sebalik kejayaan itu? Kalau bagi saya, kenapa tiba-tiba video tu trending? Mungkin sebab orang sukalah dia relate dengan orang sendiri, terutamanya wanita-wanita, sebab video saya tu pasal pasangan. So dia melibatkan pasal complicatednya perempuan ni. So bila perempuan tengok dia rasa macam oh ni diri aku ni. Dia cakap macam tu. So dia orang share tiba pula trending. Saya pun tak tahu kenapa tiba-tiba saya tercalon dekat situ. Terus saya tengok macam, oh saya kena push ni. Itu dah strateginya, serba sedikit lah macam faham? Tu. Faham? Maksudnya awak sangat power untuk faham wanita lah. Nampaknya kalau orang boleh relate. Kalau diberi peluang untuk faham awak, saya rasa saya faham. Oh my god! Terus dia tembak, terus ke hati. Okay, sebelum kita lupakan yang tu, kita sambung dulu dengan macam mana boleh jadi trending. Okay, so saya first video saya start trending dengan video gimnastik lumpur. Okay, so sebab time tu musim hujan tahun 2021 rasanya. Oh my god. Time tu musim hujan, musim PKP. So tak ada tak tahu nak buat apa. So saya tengok hujan, tengok lumpur. So saya ajak, "Dek, jom kita pergi buat konten." Macam tu jelah. Kita buat secara spontan. So time nak edit video tu baru add on punya music. So lepas tu boom, saya pun terkejut tengok follower saya boom naik. So walaupun tak ada expectation. Tak ada expectation pun. Biasa cerita macam tu kan? Rezekilah tu. And untuk you guys pula. Okay, kita orang sebenarnya buat konten. Masa tu dekat mall, kita bercadang macam buat konten yang social experiment kot, jumpa-jumpa orang tu. Dan kita dua pun, saya rakam, dia pergi jumpa orang. Masuk vaksin, orang vaksin lari. Masuk mall, semua lari. Dan nak ambil bateri. Dia pergi jauh. Asalnya nak tanya bateri. Nak jumpa persen dia tu, nak tanya bateri berapa persen. Bateri berapa persen semua. Dan kita macam standby RM100, lari. Kita RM300, lari. Semua lari. Tak nak. Dan bateri nak habis masa tu macam, kita buat dua. Kita buat dua orang. Dan tu yang wujudnya content first bateri. 2%. Yang RM2. Bateri nak habis. Memang bateri nak habis. Sebab dia kejar semua orang. Semua orang macam, apa ni? Faham. Tapi Amy yakin kan, kalau korang cuba nak buat balik benda tu sekarang, diorang lari kat you. Itu difference dia. Betul. Kan? Kita boleh nampak lah progression tu dekat situ kan. Okay, so kita nak start dengan a few one-on-one questions. So firstly, nak tanya Narnia tu, apa, mana idea tu datang? Jumpa girlfriend dekat Narnia ke? Apa cerita? Bukan, ceritanya masa tu, waktu saya start buat akaun IG 2016 kot, tak silap 2016. Saya ni nak buat nama yang fancy-fancy. Time tu pula memang trending nama macam ada Yana Strawberry lah. Lepas tu Afrina Cupcake. Saya pun terikut-ikut lah, macam rasa macam takkan nak letak Farihi ni. Dia rasa macam cliche. Alah, waktu tu budak-budak jadi tengok ngam-ngam waktu tu tengah cari nama. Lepas tu tengah tengok movie Narnia. Okay. Narnia. So
tengok kan, tengok punya tengok. Apa kata macam Farihinan dia? Dia macam elok juga nak dia letak. Dia ada flow dia lah. Yeah, so letak je lah terus Farihinan. So melekat sampai sekarang. Kalau ikutkan nak ubah juga sebenarnya. Farihin Emilia. Ai. Farihinarnya lah. Dia Farihinarnya. Boleh je Kalina. Senyum dulu. Shh, tak payahlah. Tak lembut ni. Senyumlah, I nak ambil gambar ni. Tak nak. Sayang. Okay, so nak tanya you guys, I think secara general juga, korang dah semua dah full time dengan content creation ke? Betul. Yes. Full time. So macam mana korang sebenarnya swap daripada macam, I don't know, pekerjaan yang sebelum tu nak jadi content creator full time, macam mana perasaan time tu? Nervous ke? Ke korang membuat keputusan tu pada masa yang korang dah cukup yakin dengan you guys punya content? Okay, kita start dekat di hujung dulu. Okay. Okay, macam apa? Okay, kita semua tengah padang. Stres. Bagi dia stres sikit. Nanti nak kena buat konten lagi. Sabar. Kita actually content tu because memang kerja kita memang buat content juga. Ah. So jadi cuma kita jarang buat content kita sendiri. Biasa kita buat content untuk apa marketing ke apa. Untuk orang. Untuk orang. Dan kita terpaksa suruh orang tu cakap macam ni. Kita bagi dialog cakap macam ni. Lepas tu kita macam dah suruh orang yang cakap susah, kita cakap sendiri. Ya, faham. So kita buat content kita. Ya. Yeah. Tapi dia lagi susah ke untuk, I mean, dia ada pros and cons masing-masing kan. Bila kita nak suruh orang buat content, kadang-kadang diorang tak sampai expectation. Bila kita sendiri yang buat content tu, yang masalah ni pula kita yang kena penat dengan apa dia punya structure tu, like hours yang kita kena bekerja. Korang ada rasa tak benda tu? Betul. Kita pun edit sendiri juga, so. Ui. Tapi benda tu disebabkan dia kena dengan jiwa, jadi kena dengan passion, so kita rasa puas hati lah. So bila serta-serta mesej tu boleh disampaikan, dan kita rasa puas hati. Jadi dalam seminggu berapa hari korang bekerja? Korang memang everyday punya non-stop? Macam tu lah. Sabtu Ahad pun kita macam... Serious? Tapi dia lain lah rasa dia. You takkan rasa penat kalau you kerja untuk yourself kan? Okay. Untuk korang berdua pula macam mana transition untuk jadi full-time content creator dulu? So saya time tu time PKP lah. Time PKP, time tak ada kerja, tak tahu nak buat apa. So nak keluar pun tak boleh. So sebab itulah keluar punya konten lumpur tu. Lumpur tu actually walaupun tak ada hujan, tak ada lumpur, kita orang buat lumpur sendiri. Faham. Untuk createkan satu konten. Lepas kita buat konten, lepas tu follower minat, so kita teruskan. So saya pun sampai sekarang saya dari semua dari A sampai Z semua saya sendiri edit ke video ke semua saya sendiri semua. Oh, wow. Tapi dia sejenis apa investment of time yang sangat-sangat berbaloi lah. Sebab minat. So yeah. Walaupun letih macam mana pun sebab minat. So kita enjoy. Faham? Enjoy kita punya kerja. Oh, tak apa. Kalau letih ataupun stres, you guys tengok each other's punya content dah boleh settle lah kan. Kalau saya memang berbalik kepada minat jugalah sebab saya start buat video 2018. Oh wow. Yes, 2018 tapi waktu tu dekat IG juga. Ya, yeah, sebab I fikir macam TikTok wujud dekat tu. Belum lagi kan. Okey, faham. Dia tak berapa hype lagi. So saya start dekat IG 2018. So buat video waktu tu memang sebab minat berlakon. Sebab kita ni nak berlakon dekat depan TV susah. So kita berlakon dah dekat depan kamera sendiri. Jadi susah tu macam susah untuk cari jalan untuk masuk industri ke? Yes. Faham. So kita buatlah video sendiri kan, tengok macam best pula. Lagi satu pula, saya minat mengedit. Jadi buat punya buat start daripada 2018 sampailah sekarang. Macam tu. Tapi waktu tu konten tu just random je. Random macam konten. Tapi bila mana dah stick dengan satu identiti untuk bawa konten macam ni, contohnya macam pasangan punya konten, saya akan teruskan sampai sekarang. Sebab tengok dia punya sambutan tu ramai. Sampai sebab tak sangka masuk top 5 kan. So of course dia punya sambutan ramai. So saya akan teruskan macam itulah kiranya. Yang menarik ni pasal content creation ni adalah dia cara untuk orang yang sangat berbakat untuk menunjukkan bakat tu tanpa memerlukan rezeki yang datang dari sumber yang luar. Sampailah korang boleh sampai tercalon macam ni, top 5 dah. Betul. Which is a really good thing. Tapi yang Amy nak tanya ni, untuk pendapat you guys lah sebagai orang yang kita wujudkan GMW ni pun untuk meraihkan you all. So nak tahu you guys punya pendapat pasal apa ni, awards macam ni. Patut ke ada arena untuk orang yang buat content everyday yang bekerja keras macam you guys untuk ada moment untuk menyelah dekat atas pentas
What do you guys think about it? Aku dah, dah nampak stres dah. Amy cakap je panjang tapi soalan tu tak adalah stres sangat. Apa pendapat you guys pasal kategori-kategori, pasal yang korang dah tercalon, pasal perlu ke ada awards ni? Okay, personally bagi saya perlu jugalah sebab kadang ada certain orang dia berbakat tapi dia tak tahu macam mana dia nak tonjolkan bakat dia. So untuk zaman sekarang ni platform ni banyak. Bila banyak ambil peluang ni. Contohnya ada yang berbakat tapi dia malu, dia masih segan untuk masuk dalam macam TikTok apa semua kan. So tak perlu malu, tak perlu segan sebab tu ada ni award ni. So bila ada award ni orang rasa macam lebih bersemangat untuk buat. Terutamanya macam kami jugalah. Okay. Untuk you guys pula. So saya ni risau sebab saya Kelantan, saya punya accent Kelantan kuat sangat. Tak apa, bagi je. Bagi Kelantan. Bagi je. I yang stres sebab So bagi saya awards ni memang patut sebab bagi apa panggil appreciate kita orang punya kerja, content creator punya kerja. So lepas tu content creator bila nampak nama kita tercalon, so kita lagi bersemangat. Okey, next time aku, untuk next week aku kena buat lagi lagi baik, lagi content lagi baik lagi. So bagi saya awards ni memang patutlah untuk content creator. Memberi semangat, yes, kan? Memberi semangat. Ada apa-apa nak tambah ke? Diorang dah macam dah kautin dah jawapan ni kan? Tengok abang tadi tengah fikir jawapan, tengok atas. Kalkulator. Dia rumit sikit nak jawab. Rumit. Dia buat macam di SPM punya jawapan. Okey. Dia kalau kita tengok pada bakat, kita pun tengok konten kita, kita tahu yang konten kita banyak lagi improvement yang perlu dibuat. Betul. Jadi bila awards ni kita boleh tengok yang sebenarnya ramai konten kreator kat luar sana dia hebat-hebat, dia lebih layak tercalon pada top 5 dan juga lebih layak untuk menang. Cuma award ni akan kita tengok, oh maknanya untuk award kali ni kegemaran tahun ni adalah orang ni dia kegemaran semua orang sebab dia bergantung pada undian. Tapi kata hebat, ramai lagi saya tengok video-video konten-konten lebih power. Tapi macam award dan program ni sebenarnya bagus, yang pendapat saya tengok dia membuatkan content creator ni ada hala tuju. Dari segi dia ada kategori tu. Jadi orang yang buat content ni dia tahu dia nak ke mana, nak stick ke mana. Dia nak buat content apa lagi yang boleh orang kata apa at the end untuk masyarakat tu. Sebab yang nak undi pun masyarakat. Betul. Dia happy tak dengan konten kita? So banyaklah orang berlumba-lumba untuk bagi manfaatnya lebih. Betul. Kita prap, abang pernah tengok Yang sedap tu ke? Yang sedap tu. Oh, tak meletup lah. Bang. Biasa meletup. Mungkin kena belah sini kot. I mean, kita masih baru kan dalam dunia konten ni. Walaupun you guys dah macam bertahun-tahun. Tapi at the same time, konten ni, content creators ni adalah satu benda yang relatively new. Bandingkan dengan forms of media yang lain. So, I rasa dia sangat bagus kalau kita ada satu tempat di mana you guys, betul lah macam mana you cakap, ada something to work for, something to look forward to kan. Tapi, untuk you guys, sebagai orang yang memang create content untuk menghiburkan satu Malaysia kat luar sana, I nak tahu bila korang tengah ada free time, bila korang tengah scroll dekat social media, korang tengok content apa? Tengok content sendiri ke? Tengok content orang lain ke? Dan kalau korang tengok content orang lain, korang tengok content siapa masing-masing? Korang suka tengok content yang macam mana? Even dalam content dan saya pun saya ada lakonkan balik pasal benda ni. Memang saya tengok apa yang FIP lah. Alah, kita semua sama nampak dia. Selamat jawapan tu. Kita tengok aja. And then banyaklah keluar pada semua-semua konten-konten kreator yang hebat tu, kita layan je semua. Okay, Ramancha. Yang top kita tengok mana macam Ryan dan orang kata apa Khairul Aming, lepas tu Boss Jam tu semua memang kita tengok lah. Dan selebihnya FYP lah kita tengok. FYP juga. FYP. Kalau semua cakap FYP ni nak kena dengan I nanti bagi markah kosong. Tiru jawapan member. Minta maaf kita dah ambil. Diorang dua memang member. Tahu. Sekarang ni video saya kebanyakan saya stitch dengan video India masak makan dekat India. So video saya kebanyakan yang India punya. Masak. So saya tengok video ni. Okey, yang ni nak create content macam mana? Nak create content. So setiap hari saya scroll, saya cari idea untuk create content. Faham. Okey, so bila you guys tengah scroll tu, dia bukan saja untuk apa? Tengok, sekadar tengok je. Korang tengah buat research juga. Betul. Weh, non-stop eh. Aside from ceramah, memang kita orang akan cari apa kita orang punya idea lah. Of course lah. Okey. Roti canai. Nas. So guys, apa mengamuk. So nak tanya, okay, ramai kat luar sana, saya ada baca banyak tau dekat X sejak kebelakangan ni, yang ramai anak-anak muda kat luar sana, diorang punya impian sebenarnya untuk jadi seorang content creator. You guys dah jadi inspiration untuk future mereka tau.
tu ayat besar kan. Wow. Tapi tu realiti yang kita ada sekarang. So soalannya yang I nak tanya you guys, untuk orang kat luar yang mungkin tengah tengok yang ada impian untuk jadi content creator, apa realiti jadi seorang content creator? Apa mungkin antara cabaran yang mungkin seorang kena hadap kalau diorang pun menyimpan impian untuk jadi content creator in the future? Cabaran terbesar untuk menjadi content creator adalah konsistensi. Sebab untuk nak menjadi content creator, siapa-siapa pun boleh buat video sebenarnya. Tapi kita nak tahu apa sebenarnya yang dibawa dalam video tu dan apa yang dia nak sampaikan. So itu benda yang penting lah. Lagi satu, bila mana kita dah top sekali, konsisten benda yang paling susah lah. Disiplin untuk, kan? Yes, disiplin. Sebab kadang ada dia rasa macam malas nak buat video. Faham. Ada satu hari tu macam malas nak buat video. Tapi jangan layan benda tu. Sebab bila layan benda tu, dia rasa ralat. Faham. Jadi macam, bila satu hari tak buat video, esoknya rasa macam tak nak buat pula. Suddenly you dah stop dah? Yes. Secara tak sengaja kan? Yes, macam tu. Kalau saya, untuk jadi content creator ni memang kena banyak idea. Lepas tu jangan mudah give up. Sebab kita orang semua ni start dengan content creator start dengan zero follower, betul tak? Betul. So kita orang create content untuk cari follower. So jangan give up, tu je. Jangan give up. Aku pongoh, jangan give up. Tu je, jangan give up. Kalau mudah give up, so impian si awak untuk jadi content creator takkan tercapai kalau tercapai. You give up lah. Betul. Keep every day cari content, cari idea. Itu yang kita perlukan. Okay. Bila jadi content creator, cabaran dia adalah kita lost ataupun hilang hala tuju tu bila buat content. Sebab mungkin terlalu banyak baca komen, jadi kita macam ikut semua yang apa yang komen tu suruh. Jadi dia last kali hilang pada identiti. So ramai orang dia buat content, dia buat, lepas tu tak pergi. Sebab dia dah buat benda yang bukan diri dia. That's why stick pada apa yang tujuan kita buat content daripada awal. Nak sampaikan apa, nak hiburkan siapa, something like that. Ada orang suka, ada orang tak suka. Jom fokus saja dengan matlamat kita. Betul. Dan kalau dari segi konten tu, cabaran dia kita nak buat konten tu kan, kita nak fikir dari segi banyak benda, banyak faktor sebab konten ni orang tengok. Jadi benda tu kadang-kadang bagi impact juga. Jadi nak kena jaga dari segi konten, sensitivity, semua kita nak kena faham, nak kena buat benda tu. Tak ada orang tahu pun kita bagi siapa sebab mana ada bukti. Tak sana, nanti orang nampak pula kita lambat. Tapi bos, saya tak sedar hati. Tak sedar hati sebab duit tak banyak lagi. Kalau duit saya transfer ke awak banyak, masa tu sedaplah hati. Sebenarnya, I ada soalan pasal tu. Because I know you guys buat banyak video-video yang parody juga kan. So, macam mana korang cari jalan untuk menghasilkan video ni tanpa menyakitkan hati siapa-siapa ataupun untuk mencari balance tu, balance untuk sensitivity. Macam mana korang buat? Balance tu dia datang daripada niat kita lah. Maksudnya kita buat parodi tu bukan untuk menjatuhkan orang ke ataupun apa. Yeah. Kita buat parodi tu bila situasi tu ataupun benda tu dah over control daripada masyarakat. Masyarakat dah tak suka sangat benda tu. Dan kita buat untuk sampaikan mesej-mesej, nasihat macam tu. That's why walaupun orang tu betul ke tidak, tu tak penting. Yang penting cara kita tegur tu berhemah lagi lah macam tu. Betul. Walaupun parodi. Faham. Tapi tak pernah lah sampai you guys macam really betul-betul terasa ataupun down dengan comment section tu kan. There's still something yang macam orang support you guys and dia nak tengok lebih. Betul. So, itu menjadi satu semangat juga for you guys. Betul. I can imagine. At first tu, comment-comment tu, at first tu terasa jugalah. Sehari ambil sehari dua untuk down. Tapi dengan comment dia orang tu buat kita orang tu lagi bangkit. Tapi diorang, because betul. this is the relationship, diorang sebenarnya yang support you guys. Betul. And then you guys menghasilkan content untuk diorang, is macam ekonomi dia macam tu. Wow, she dah jadi. Diorang sebenarnya minat je kita, tapi diorang suka komen yang menyakitkan hati. Betul. Kadang-kadang yang dia tak tengok kita. Betul. Dekat luar ajak gambar juga. Dia macam dekat dalam komen, apa benda kau buat ni dekat luar bang nak ambil gambar macam betul. Tu. Kalau you reply, sorry tu bukan I, kawan I ambil phone I. Awak you tidak tahu dah permainan kau orang. Okey, untuk Farih. Ada orang nak tahu lah rasa benda ni. Dalam video you ada siap pakai macam ada pakai hijab dengan towel lah apa semua. Nak tahulah siapa you punya hijab stylist. Sebab orang si benda tu, you belajar kat mana? Dia sebenarnya benda tu develop sendiri. Demi nak menghasilkan konten tu, you yang terpaksa jadi pelakon untuk sekali ni kan? Yes. So asalnya towel tu just beli macam tu je. Kan? Lepas tu tiba-tiba macam dia macam dah reti pakai sendiri, lepas tu ikat kat belakang. Oh, tapi tak boleh bagi tahu lah sebab tu rahsia. Ramai orang tanya macam mana nak buat macam tu. Kita tak boleh bagi tahu. Kita macam mana tak boleh bagi tahu? Buatlah tudung kelas. Tak boleh. I rasa orang nak tahu lah. Itu mahalnya Zubaidah. Orang cakap. Zubaidah sahaja ya. Yes. Faham? Kalau you rindu, at least adalah something yang boleh buat you ingat dekat I.
Okay, next. Untuk Faizal, your question is, macam susah ke nak manage you guys punya relationship dengan audience? Oh, boleh kata banyaklah juga. Tapi saya tak buka. Tak buka? Tak buka. Kecuali saya, kalau yang hi, hi, saya tak buka. Kecuali, Assalamualaikum Faizal, kita nak collab. Yang tu saya buka. Faham, faham. Untuk you guys semua, you guys ada spend time tak untuk reply you guys punya? Kita reply semua. Comment. Semua? Semua. Comment. Komen semua kita reply. Komen? DM semua? DM tak, sebab DM dia bahaya sikit. Tambah oh. kalau jadi kelakar tu bahaya. Dia bukan perempuan saja, dia lelaki pun ada mesej. Oh. Wow. So, bahaya, bahaya. Oh. That's why kalau DM ataupun private message tu, kita bagi apa manager yang menguruskan. Oh, okay, okay. Tapi kalau public tengoklah punya komen tu kita. Tengoklah kalau ada offer kerja ke apa kat dalam tu kan. Untuk korang, kalau korang nak reach dengan diorang, komen lah. Ah, komen kita reply sendiri. Komen, korang akan dapat reply. DM, tak sure lagi. Ah, abang special kan. Cekik dah pula kawan. Betul, tangan simpan dalam poket dah. Ni tangan ni bukan simpan dalam poket dah ni. Tangan ni dah boleh simpan dalam bank dah ni, memang tak pakai langsung. Okay, so apa tips yang korang ada untuk bagi video kita semua? I think kita semua akan nak tahu benda ni lah. Macam mana nak jadi FYP? Ada tak? Kalau saya, tipsnya untuk buat video untuk FYP, saya tak adalah power sangat. Kadang ada je yang tak FYP, tapi nak cakap untuk FYP kan tu, buat konten yang betul-betul orang nak tengok. Semua orang boleh buat video, tapi video tu pasal apa? And then, benda-benda yang simple macam like, share and apa tu, komen, semua tu benda tu perlu untuk nak attract engagement between follower dengan kita sendiri. Faham. So, but make sure content tu menarik. Faham. Kalau saya sendiri, saya punya content kalau saya siap-siap sediakan dialog, biasa yang tu tak masuk FYP. Sebab saya kebanyakan secara spontan. Semua video saya tu secara spontan. Tak so, ada. Kalau you planning, dia takkan planning? Tak ada. Kenapa content semua macam ni kan? Saya pun tak tahu. Saya semua spontan. Macam ayat kita nyomanjo, gambar dengan kita nyomanjo, kita nyopong. Semua tu spontan keluar daripada mulut saya. Oh. So saya tak kamera. Okey. Macam. Kita nyomanjo. Mulut dia kita nyopong gitu. So secara spontan konten saya auto FYP. Kalau ni satu TikTok video ada like dah share dah. Okey, untuk you guys kat ujung. Okey, macam dia kalau kita tengok dari technical, of course lah dia orang ni ada algoritma apa semua. Betul. Tapi yang paling penting adalah video tu orang tengok tu, kalau boleh kita sendiri buat video tu kita pun tengok sampai habis. Itu yang penting sebenarnya. Bila tengok sampai habis dia akan auto jadi orang suka. So dia FYP. Betul. Nak kena retain kita punya storyline dan juga idea tu, make sure orang tak scroll ataupun tak ni. Betul. Bagi betul, menarik betul. Sentiasa. Dia tak boleh menarik depan saja. Lepas tu tengah-tengah tak menarik bila orang move, dia punya betul. Kita punya tu jatuh sikit. Ya, jatuh sikit. Walaupun ada video 3 minit, 5 minit tapi view tinggi disebabkan orang boleh stay sampai habis. Tapi ada video 5 saat pun orang tak tengok sampai habis ataupun orang tak suka, still lagi tak boleh pergi. Betul. Dia satu dedikasi lah. Okay, so sekarang untuk tahu macam mana korang boleh carikan dedikasi ni, apa momen-momen yang best jadi seorang content creator? Sebab I'm sure inilah motivasi kan untuk sentiasa keluarkan content yang best. Tapi kita start dekat sini. Kita banyak dah dari sini. Kesian dekat dia selalu kena tekan macam ni. Macam kita konsep kita adalah hiburan release stress. Jadi dedikasi kita adalah terletak pada stress tu. Jadi kita stress jadi kita buat video sebenarnya. So korang memang nak kena dia stress lah. Kita memang stress. Stressnya kalau kerja kita buat kita stress. Tapi kita kena ada stress sebab itulah kerja kita. Oi, pening. Sebab kita ada enjoy. Sebab kita buat konten ni enjoy. Bila kita buat konten tu, kalau kita buat, kita tengah berlakon ataupun tengah buat konten tu lagi stress, dan kita cancel. Kita scrap. Betul. Dia mesti kita buat faham. Drama tu ataupun konten tu, kita ongoing drama tu, storyline tu, kita macam seronok lah. Best lah. Dia melepaskan stres kita mencari keseronokan. Faham. Doktor, ada tak ubat boleh bagi saya macam demam seminggu? Ubat demam lah maksudnya? Bukan. Mana bila lepas makan ubat tu kan? Saya demam seminggu. Tapi macam mana kalau tak ada stres dalam your life? Macam saya tak tahu, minggu ni memang korang tengah relax. Macam mana nak keluarkan konten pasal stres? Masa tu baru kita tengok apa yang viral ataupun apa situasi sekarang. Itu terkeluarnya parodi masa tu. Faham. You guys ada macam you guys punya strategi sendiri. Untuk korang pula, apa yang best pasal jadi seorang content creator? Apa yang best? Kalau macam dia, stres. Baru ada idea untuk buat konten tak? Kalau saya tak ada stres, saya tak ada sedih, saya buat je konten. Sebab saya enjoy buat benda tu.
So macam saya dari dulu sampai sekarang, saya enjoy dengan kerja saya. Start dengan editing tapi sekarang dah letih, dah nak edit, nak hire editor pula. Sebab saya rasa macam benda ni sebenarnya orang akan sentiasa salah faham. Orang selalu rasa macam, oh senang lah nak jadi content creator. Susah. Dia tak senang kan sebenarnya. Senang. Sebab competition pun sebenarnya ramai. Betul. Yang dah jadi content creator. Sangat ramai. Ya. Sangat ramai. Betul. Competitor sangat ramai. Semua orang ada idea menarik. Betul. Semua orang ada idea. Cuma macam mana kita nak bagi content kita tu menyelah. Menyelah. Itu yang susah. Menyelah di kalangan orang ramai tu macam mana. Untuk you pula, apa yang best pasal your journey jadi seorang content creator? Bila ramai orang yang minat tengok konten saya dan terima apa yang saya nak sampaikan. Contohnya sebab macam dia tadi stres. Kita really stres. Really stres. Lepas tu dia pula dia suka semua benda. Kalau saya pula saya suka tengok hasil apa yang saya buat. Sebab dia daripada A to Z tu bukan benda yang mudah. A tu nak kena set up macam ni, kena sebab saya more to script punya video yang macam ada sketsa. Yes. So bila nak buat dialog tu kena fikir lagi. Lepas tu nak set up tu pula ambil masa lagi. Lepas tu nak shoot tu pula kadang ada yang tak kena, kadang ada yang sengit sebab seorang. So bila nak shoot tu apa semua dia macam tak jadi pula. Lepas tu edit tu pula benda yang makan masa yang paling banyak sebenarnya kalau edit sebab dia sketsa. So bila nak edit tu dengan sound effectnya, dengan soundtracknya apa semua. So nak edit tu memang benda yang paling makan banyak masa. Tapi saya enjoy sebab saya suka edit. Tapi lepas tu bila tengok hasil dia rasa macam best. So bila post orang minat, itu yang buat saya kan buat benda yang paling best dan buat saya lebih nak buat lagi lah. You kenapa ni? Ayah ada buat salah apa-apa ke? Tak ada apa. Tapi so kenapa diam? Tak ada apalah. Yelah. Tengok! Apa? So you guys boleh tengok kan dekat sini walaupun you guys semua buat benda yang sama, semua ada cara masing-masing, semua berjaya. So untuk korang yang nak jadi content creator kena ikut apa yang sesuai lah untuk yourself. Kan? Okay, so for you guys, obviously you guys sangat berjaya untuk masuk ke dalam kita punya top 5. So nak tanya perasaan korang untuk jadi top 5 finalist Gempak Most Wanted Awards 2023. Yeah. Silakan. Ni time untuk bagi tahu you guys punya perasaan nak jadi kita punya calon. Cepat. Mungkin kalau korang nak masukkan sekali kenapa orang patut mengundi untuk korang. Siapa yang tengah stres ni? Ni spontan. Apa tu perasaan saya tercalon dengan top 5 ni? Saya tahu content creator yang tercalon sebelum ni memang ramai hebat. Tapi salah satu saya yang tercalon tu saya rasa wow. Disebabkan follower saya yang tak henti-henti undi tu saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab si awak undi saya. Kalau tak ada si awak undi saya, memang saya tak ada duduk sini. Ni pun first time saya duduk sini. So terima kasih untuk si awak yang undi saya. Kelantan eh. Yeay. Okey, itu perasaan dan juga thank you kepada orang. Dan okey, mungkin satu lagi kalau Amy nak tambah sebelum kita semua jawab. Mm-hmm. Ada tak expectation? Wow. So jika saya menjadi pemenang Gempak Most Wanted Awards, saya akan createkan konten yang lagi menarik untuk anda semua. Ingat. So jangan lupa undi saya Gempak Most Wanted Awards. Abisah, okey? Kalau tak undi, kita nyoma aja. Itulah kempen pertama kita hari ini. Yang lain pula macam mana? Perasaannya bila dapat masuk top 5 tu sangat terkejut dan juga rasa tak percaya. Sebab dekat dalam tu ada abang saya sendiri, Ryan Bakery dan juga Wan Chai. Jadi bila mana saya dapat masuk tu rasa macam excited jugaklah kan. Jadi apa yang awak akan dapat jika mengundi Farihina? Wow, ada give eh. Wow, bagi tahu apa prize dia? Apa yang awak akan dapat adalah tutorial tudung Zubaidah. Serius ah? Yes. Oh, jangan mainkan perasaan orang pula. Cara-cara handle perempuan dengan lebih elok. Okey. Cara-cara menghandle perasaan pasangan dan juga konten-konten yang lebih menarik selain daripada semua yang korang tengok sekarang ni. So kalau nak tengok konten-konten yang lebih menarik daripada Farinanya kena undilah. Sampai 25,000 lagi nanti. Dan kalau korang mengundi nanti dia akan jadi your matchmaker juga. Terus boleh jumpa pasangan. Wow, best lah kempen tu. Korang macam mana nak follow benda tu? Korang pula macam mana nak jawab? Kita terkejut sebenarnya. Kita tercalon and then sebab kita ada tengok tercalon dan kita suruh follower kita undi dan ramailah yang bergurau dekat bawah tu. Susahlah bang. Dia kata rupanya dia undi juga. Dia undi. Kalau tengok pada top 20 tu kita tengok macam
nak ke top 5 ni tak lepas. Tak lepas. Lepas tu tengok gambar prof apa gambar profil yang dibubuh tu pun itu bukan gambar yang terbaik. Itu bukan gambar yang terbaik. Tapi kita akan take note untuk JMW Awards nanti kita tengok dia apa yang kita yang buat. Macam tu ah. So alhamdulillah kita ingatkan tak ada orang yang nak undi. Ha. Tapi rupa-rupa ramai follower dan orang kata apa peminat yang sokong. Sokong. Jadi kita macam salute dekat siapa yang undi kita. Kita berterima kasih banyak siapa yang sokong undi tu. Dan insyaAllah kalau menang ataupun tak menang, kita ucapkan tahniah pada siapa yang menang. Betul, sebab betul. Semua pun dah buat yang terbaik. Betul. Kalau kita menang, kita akan bagi yang terbaik lah. Apa, hiburan release hiburan stress. Release. Konten hiburan release yeah. Stress. So apa-apa pun, kita tetap akan buat konten terbaik lah. InsyaAllah. Doakan kami. Sebab kita buat untuk korang juga terhibur. Ya, yeah, konnichiwa. Oh. Biasalah dapat borak dengan konnichiwa. Sangat. Dia, sangat. Tiba-tiba. Apa yang kencana? I'm sorry kan. Apa yang I rasa macam sangat cute is that macam korang cakap, ini berdasarkan undian tapi dia berdasarkan sebenarnya engagement you guys punya audience. So itu sesuatu yang you guys kena ingat juga. Dia bukan apa tau, dia pasal you guys punya audience sayang sangat, dia orang sanggup pergi voting. Betul. Itu yang bukan mudah 50 undi nak undi. Ya. Ya, masa tu setiap hari. Betul. So untuk korang kat rumah, korang jangan lupa untuk teruskan mengundi for your favourite. Sebelum kita nak tamatkan kita punya motive trending hari ni, I nak tanya you guys punya projection. Bukan saja untuk GMWA tapi dalam 3 tahun, where do you expect to be? Apa next plans untuk korang? Wow, ni macam interview apa ni? Ooh. Next plans, korang ada tak plan sejauh itu? Kita so, semua nak plan tahu. Saya nak jadi orang yang atas, saya nak create talent, nak cari talent. Wow. Untuk saya punya production. Untuk saya production. So tu dari dulu lagi sampai sekarang saya tengah fikir, saya nak create, nak cari talent untuk create saya punya production sendiri. Wow. Best. So, siapa yang mengundi tu, kalau korang mengundi cukup, korang ada betul. Boleh datang uji bakat untuk jadi talent. Betul. Eh? Masya Mers. See? Amy buat kecil-kecil je. Sekarang juga marketing. You're welcome. Okay, next. Dalam 3 tahun dalam 3 tahun tu kita tak dapat predict lah, tapi yang apa of course yang, lah. Yes, yeah. Apa yang saya plan for now memang content creator for good. Cumanya saya nak explore lebih lagi dalam bidang ni. Contohnya macam lakonan. Yes, lakonan dan apa ni? Hiburan dia memang more to hiburan lah, sebab saya suka menghiburkan orang. Nice. Yes. Mana tahu lepas tu tiba-tiba pair dengan Amy. Okay. Benda boleh jadi, we never know. Industri ni kecil tau. Mungkin satu hari nanti kita akan digandingkan dekat satu cerita. Susahlah, susah sebenarnya. Ay, janganlah. Okay, kita jap. Kita fokus. Kita one by one. Kita startkan GMWA. Okay. Kita semua akan ada dekat satu pentas nanti. Betul. Lepas tu baru kita fikir pasal drama. Mana tahu? Tapi untuk 3 tahun tu memang masih yang lama lah. Cumanya sebab saya pun daripada Sabah. Turun ke sini kira investment yang betul-betul saya kena buat. Niat kena betul lah. So memang kena push lagi yeah. Untuk betul-betul di bahagian yang top. Macam tu. Sebab mentor saya pun Ryan Bakery sebenarnya. So dia yang banyak ajar saya. Kita sebenarnya walaupun kita dah buat video apa 300 video lebih kan. 300 video lebih wey. Sebab kita pecah dua. Ada 100 lebih kat sini, 100 lebih kat sini. Lain-lain konten. Dan idea pun kita lain-lain eh. So kita sepanjang Amy hidup Amy tak sampai 300 video lah. 300 video lebih lah. Oi. Okey. So apa plan 3 tahun kita, tu? Kita you guys akan sampai 1000. 1000 atau kita tak tahu. Kita sebenarnya walaupun dah buat 300 video, kita masih lagi excited untuk apa watak baru ya, ataupun kita nak challenge watak baru. Faham? Kita pegawai dah, Tok Moh dah, lepas tu apa Sakinah Mawadah Waromah punya karakter dah, parodi dah. Kita tak sabar untuk buat ni. Kadang-kadang tak cukup masa, tapi kita harap kita akan ada masa untuk masuk kepada watak-watak baru. Wartawan belum je. Wartawan belum lagi. Belum lagi. Okay. Belum lagi. Korang boleh try ya, tapi janganlah ambil job ai. Menangis pula. Bukan konten wartawan. Konten wartawan. Bukan jadi wartawan. Tapi apa-apa pun, Amy dengan tim GMW just nak ucapkan sekali lagi tahniah kepada korang sebab dah sampai dekat top 5 ni. Bukan benda yang mudah, especially dalam kategori ni lah Amy rasa. Dan untuk korang kat rumah yang tengah tengok, thank you guys so much for staying with us. And jangan lupa korang kena terus mengundi sebab korang semua penentu masa depan mereka dekat atas pentas GMWA 2023 nanti. Thank you guys so much meluangkan masa bersama kita hari ini. Dan untuk korang kat rumah, kalau korang nak tengok the full version, jangan lupa untuk searchkan Motive Trending di platform digital Gempak. Alright? Bye-bye. Bye.